Halo teman-teman, selamat pagi. Kita akan memberikan sebuah trik untuk mengatasi pejantan yang galak, suka ngejar, suka bantai. Nah, ini salah satunya. Pejantan saya yang sangat galak. Ini cara mengatasinya adalah seperti ini. Kita langsung saja bahwa pejantannya kita biarkan dia di luar. Terus betinanya ada di bawah, ada di sangkar. Nah, untuk menu makanan, ini terlihat masih agresif ya dia. Nah, ngejar terus agresif. Menu makanan si jangkrik, apa si burung pejantan, cuman jangkrik saja, nggak usah dikasih apapun, nggak usah dikasih kerutu ataupun apa, jangkrik saja. Banyak enggak apa-apa. Nah, ini masih agresif. Terus untuk betinanya, kita fokus ke betinanya. Kita akan berikan dia vitamin untuk birahi. Setiap hari kita berikan seperti ini ya. Ini saya berikan jangkrik kisaran 15. Nah, kemudian kita berikan dia vitamin setiap hari, pagi dan sore. Ini untuk betinanya saja, 4 tetes atau 5 tetes cukup. Vitaminnya SB liquid. Ini bagus sekali untuk tangkarannya. Nah, ini diberikan selama 5 harian lewat jangkrik saja. Oke, triknya seperti itu. Kita berikan vitamin untuk trik pertama. Seperti ini jantannya. Nah, itu pejantan yang sangat agresif. Nah, walaupun kadang merayu, agresif. Walaupun si betina ini sudah sebetulnya sudah ngeleper, tapi tetap dibantai sama si pejantan ini. Cara mengatasinya nanti akan kita ulas. Kita berikan jangkrik dulu. Berikan vitaminnya sehari 2 kali ya. Terlalu agresif. Nah, kita akan berikan posisi dia seperti ini, betina di dalam sangkar dan si jantannya ada di luar. Sampai si jantannya ini nanti sudah tidak agresif lagi seperti itu, dia posisinya akan lebih kalem. Kemudian si betinanya sudah tidak tampak lagi ketakutan seperti tadi, dikejar terus dia takut. Nanti kalau sudah ada interaksi antara betina dan si jantan, maka pintunya bisa kita keluarkan. Seperti itu, ini trik paling bagus sekali. Jangan sampai salah tuker, betina yang ada di luar dan jantan ada di dalam sangkar. Enggak seperti itu. Ini akan lebih efektif kalau jantannya ada di luar dan betinanya ada di dalam. Kemudian betinanya kasih vitamin supaya dia itu nanti bisa membangun sebuah komunikasi sama si jantan. Kalau dia itu memang sudah benar-benar birahi, maka kita pacu dengan vitamin itu. Itu akan mempercepat sekali. Oke teman-teman, kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Sewaktu kita nanti akan membuka pintu ini untuk si jantan agar ketemu.